Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil santai ya. Karena ini mobil bandel nih, jadi dilendotin kayak gini nggak ada masalah nih ya. Ini mobil harganya fantastis. Kenapa fantastis? Hanya 35 juta, ya kan? Yo, yang punya uang 35 juta segera merapat, ambil handphonenya, klik. Ya, telepon kita segera ya. 35 juta aja nih. Kaleng, ya kan? 35 juta Kijang Super G ya, Super G tahun 95. Tapi ber kanan kirinya dia dilepas. Makanya ini mobil ya. Menurut saya cukup bukan cukup lagi ya, murah ya. Mobil ini pada waktu itu, pada waktu kita kecil, nah sekarang kan kita udah tua nih. Mobil ini mobil yang sangat diidam-idamkan. Nah, Kijang. Waktu itu mobil ini pun sering banget ya, jadi berita utama. Sebuah mobil Kijang dicuri. Nah ini wujudnya kayak gini. Bahkan yang lebih fenomenal lagi, yang dicuri itu apa? Dashboardnya coba. Mobil diparkir di garasi, dashboardnya yang dicuri. Jadi memang saat itu mobil ini sangat bernilai, kemudian menjadi dambaan semua orang, Kijang, beli Kijang, ya. Mobil Kijang biasa dibikin grade ekstra, jadi orang-orang berlomba-lomba untuk membuat sebuah prestis bahwa memiliki Kijang grade ekstra pada saat itu adalah sebuah prestis, sebuah gengsi. Nah, setelah ini ada lagi Kijang Kapsul. Nah, ini mobil Kijang Kapsul kita belum ada lagi, makanya kita belum ada. Wujudnya seperti apa sih? Mobil ini berarti kalau kita hitung sudah hampir 25 tahun ya. Hampir 25 tahun. Jadi, ya separuh usia kita ya. Makanya coba kita nanti lihat. Ya kan, kita lihat, kita saksikan di dalamnya seperti apa. Apakah layak ya dimiliki bagi Anda sekalian yang memang mempunyai uang pas-pasan. Ya, mobil ini mobil yang tidak lekang oleh waktu karena ini adalah Kijang. Kalau ngomong model jangan ditanya ya, ini semuanya serba kotak. Tapi di zamannya mobil ini juga sangat diminati ya, banyak orang yang mengidam-idamkan mobil ini. Oke, 35 juta. Siap dibungkus, saya bantu Anda untuk menyaksikan seperti apa mobilnya. Oh, masih kaleng kan? Nah, ini ya bodinya kotak, ini sudah polos. Biasanya di sini ada tulisan Super G nih, ada garis di sini terus sampai belakang ada tulisannya Super G. Kalau Grand Extra dia ada fiber di sini. Kemudian ada footstep ya, pakai aluminium tapi ini nggak ada. Karena ini Super G. Bodinya masih biasanya kalau mobil-mobil kayak gini tuh full press body, tapi ini kayaknya enggak nih, udah repaint ya. Udah banyak repaint ya, mobil tahun segitu mau original ya kayaknya setengah-setengah mimpi ya. Oke, kita lihat lagi yang lain ya. Nah, ini yang maksud saya full press body, itu biasanya di sini nih ada garis ini nih. Set. Nah, terus biasanya di sebelah sini ada tulisannya. Atau sebelah sini kalau nggak salah. Full press body. Ini masih ada. Overall catnya masih cakep. Masih cakep. Plat nomornya Cirebon bulan 2. Masih jalan. Nah, ini ada Hello Kitty ya. Oke sih. Ini sudah kayak model-model agak ceker gitu ya, tapi masih standar ini. Pelak-pelaknya masih standar. Nanti coba kita lihat. Nah, ini dia dalam di dashboardnya itu cuman ada ini, cuman ada speedometer, jadi belum ada RPM. RPM belum ada, hanya ada bensin sama temperatur. Nah, coba kita cover ya. Mesinnya khas Kijang. Pasti ada klakson ini. Ini 5K ya, belum 7K. Masih presisi banget loh ini.
cakep semuanya. Oke. Harganya 35 juta, sobat. Mas-mas kalian kalau memang mau segera deh, ya. Dari manapun Anda yang kemarin uangnya pas-pasan, nah ini mobilnya cocok. Cirebon lagi. Ya, AC-nya juga kalau Grand Extra itu sudah double ini belum, masih single. Kita AC-nya ya, dingin ya. Ih. AC-nya dingin. Ini kuncinya nih, masih kunci model lama ya. Tok. Dalamnya pun biru ya, jadi serba biru nih. Ini memang lupas, tapi ya nggak ada masalah. Ini hanya ini ya, hanya pemanis. Yang penting mobilnya oke. Ini tengahnya. Ban ini menggunakan punya NLDX. Ini mobilnya. Oke, demikian tadi review tentang Kijang ya. Ini adalah Kijang tahun 95. Loh. Kalau dilihat tulisannya masih lurus. Masih bersih, masih cakep ya. Kijang kotak ya, tapi mobil ini mobil fenomenal. Jadi Mas Bos sekalian bila menginginkan mobil ini tak bisikin, harganya 35 juta. 35 juta Mas Bos bisa udah bawa pulang mobilnya dengan catatan cash ya. Artinya mobil ini apabila dikredit pun tidak bisa karena sudah terlalu tua mobilnya. Nah, bagi Mas Bos sekalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih demi kemajuan channel Cahaya Motor. Saya Doni Alfajar dari channel Doni TV mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jika memang mau komen yang positif untuk membangun channel kita, silahkan komen ya, coret-coret di bawah. Apabila mau menanyakan unit, apabila mau menanyakan mobil-mobil yang saya review, kemudian barangkali ada request ya, request misalnya Mas Bos pengen request mobil apa nih, dan kebetulan kita punya stoknya, nanti kita akan review, kita akan bikin jadwal, kemudian akan kita review ya. Ya, jangan lupa di belakang saya ini mobil 35 juta ya, Kijang Super G. Ya, keren mobilnya. Warnanya warna cakep nih, warna kalem. Dalamnya pun sudah menyesuaikan semua warna biru. Ya, tinggal dibungkus saja. Terima kasih atas menontonnya sampai dengan selesai. Saya Daniel Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mau beramal ya.